Bagaimana Pak setelah debat pamungkas tadi, apakah jawaban dan gagasan sudah merasa cukup tersampaikan tadi pada saat debat Pak Mahfud MD? Baik, tadi rasanya di dalam debat ya, ya biasa-biasa sajalah begitu debat itu. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah oleh sebab itu, karena ini debat terakhir untuk cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah jadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Baguslah, karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya, kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan. Bagi Prof. Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Gimana sih? Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan lalu dianggap oh bukan itu pertanyaannya, padahal pertanyaannya memang itu. Saya katakan ini kok jawabannya receh banget, enggak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator, sudah waktu saya serahkan moderator, saya enggak akan gunakan sisa waktu, enggak ada gunanya debat kayak gini. Kan cuma gitu, itu bagian gimmick. Bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, lo kok jawabannya lain? Lo jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah. Kembalikan ke moderator aja, ini gak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh. Kan begitu, saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia. Sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar, di kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di Desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan. Di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari
6 bulan untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950, Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran.